Oh iya fams, kerapu bebek masuk dalam jenis ikan yang digemari di mancanegara. Nilai ekonomisnya bahkan paling tinggi di antara ikan kerapu yang lainnya. Satu ekor ikan ini dibanderol dengan harga sekitar 3-4 juta di pasar Hong Kong. Disebut kerapu bebek karena bentuk moncongnya mirip banget sama kepala bebek fams. Nama lainnya kerapu tikus dengan nama latin Chromileptes altifelis. Sebenarnya jenis ikan ini tersebar luas dari wilayah Asia Pasifik termasuk Laut Merah, Hawaii, hingga hampir seluruh perairan pulau tropis India dan Samudra Pasifik Barat. Di Indonesia sih, ikan kerapu bebek banyak didapati di daerah perairan Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Pulau Buru, dan Ambon. Ternyata ikan ini juga potensial untuk dibudidayakan loh, soalnya pertumbuhannya relatif cepat, mudah dipelihara, dan punya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Kerapu bebek bisa berkembang baik pada perairan karang berdebu, termasuk terumbu karang yang hidup ataupun mati, fams. Ciri tubuhnya terdapat bintik-bintik kebiruan dan berwarna kuning terang. Banyak juga yang menjadikan jenis kerapu ini sebagai ikan hias karena cantik banget.